Mania dimanapun Anda berada, salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya Coach Arif. Pada kesempatan pagi hari ini, agenda saya hari ini adalah latihan strength and circuit training. Oke, para fitness mania, strength and circuit training ini Anda bisa melakukan di rumah atau di gym kesayangan Anda, dan kita akan menggunakan media dumbbell. Anda bisa meluangkan waktu 15-20 menit, tapi benefitnya luar biasa sekali. Anda akan menjadi lebih meningkat untuk kemampuan powernya, strength-nya, endurance-nya, dan Anda bisa mempraktekkan latihan strength and circuit training ini di rumah. Oke guys, hanya 15-20 menit, Anda bisa mendapatkan benefit atau manfaat. So, sebelum saya melakukan latihan strength and circuit training, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah memberikan support di channel ini, yang sudah memberikan likes, yang sudah memberikan subscribe, dan membagikan channel ini ke sosial media Anda. Thank you banget ya. Channel ini membahas mengenai tentang dunia kebugaran, tentang dunia fitness, di mana khususnya bagi para pemula yang ingin banyak belajar tentang teknik latihan beban, bagaimana cara mendesain program latihan beban, bagaimana cara mendesain program latihan kardio, dan bagaimana cara mendesain program pola makan. Channel ini merupakan channel yang tepat untuk Anda bisa belajar dan berkembang di sini. So, yang pasti di channel ini saya akan mengundang berbagai narasumber tentang fitness, personal trainer maupun dari ahli gizi. So, pastinya Anda bisa belajar di sini dan teredukasi, termotivasi, sehingga Anda bisa mencapai fitness goal Anda. So, Anda bisa melakukan latihan seminggu 3 kali ya untuk latihan strength and circuit training ini. Gampang banget caranya, dan nantinya Anda akan bisa melihat secara langsung bagaimana saya memberikan tutorial bagaimana latihan ini dengan menggunakan media dumbbell. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini ya. Salam olahraga. I've often said a man's character is not judged after he celebrates a victory, but by what he does when his back is against the wall. So no matter how great the setback, how severe the failure, you never give up. Blood, sweat, and respect. The first two you give, the last one you earn. Let's get out and earn it. Turn it on.
kita sudah menyaksikan langsung bagaimana cara mengaplikasikan latihan strength and circuit training ini, dan hasilnya luar biasa sekali. Anda hanya meluangkan 15-20, Anda mendapatkan banyak manfaat ya, selain meningkatkan kekuatan dan tubuh Anda, endurance Anda, dan membakar lemak lebih banyak. So Anda bisa melakukan latihan ini 3 kali dalam seminggu, hanya meluangkan waktu 15-20 menit. So, sebelum akhiri video kali ini, saya akan mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman ya yang sudah memberikan like, subscribe ya buat channel ini. Yang baru lihat, langsung aja subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar ya di bawah. Anda bisa mengirimkan saran, kritik, gagasan Anda, maupun Anda bisa memberikan ide ya, supaya channel ini bisa berkembang, channel ini bisa diterima oleh masyarakat, dan khususnya bagi para pemula untuk latihan beban, para pemula yang mau belajar banyak atau menekuni bagaimana cara teknik latihan dan mendesain program latihan beban. So, thank you banget kepada teman-teman atas support dan dukungannya ya. Dan selalu tingkatkan kualitas olahraga ya. Komitmen, konsisten, disiplin merupakan kunci dari kesuksesan. So, jangan bermalas-malasan, tetap tingkatkan kualitas latihan Anda, tingkatkan challenge Anda, dan buatlah goal yang menantang, buatlah goal yang benar-benar sangat berarti, sangat bernilai, sehingga Anda bisa memotivasi diri untuk bisa mencapai fitness goal tersebut. Oke guys, dari saya Coach Arif, terima kasih banyak atas partisipasi dan atensinya. Salam olahraga.